Saran-saran dari Bang Aji gimana? Ya, intinya buat customer-customer buat Honda itu, intinya kita percaya aja. Percaya sama Honda itu tergantung perawatan kita. Kalau perawatan kita bagus, insya Allah barang bagus. Halo guys, di sebelah saya ada seseorang yang hari ini mau beli motor ya. Tentu yang motor menggunakan rangka ESAP. Kita kenalan aja. Om, selamat siang Om. Dengan Om siapa Om namanya Om? Pak Jayadi. Jayadi ya. Oke, Om Jayadi. Om, saya mau nanya nih Om, beli motor apa? Beat, look. Beat? Look. The look? Iya. Yang warna apa Om? Warna hijau. Warna hijau ya? Iya. Cash apa kredit Om beli? Kredit. Kredit. Pakai leasing apa kemarin? Leasing ini, oto. Pakai oto ya? Iya. Pakai oto. Maaf, takut nggak kedengeran. Udah prosesnya lama nggak pakai oto kemarin? Enggak. Paling sekitar 3 hari. 3 hari ya? Iya. Motornya inden nggak? Enggak. Motornya ada langsung standby. Ada langsung ya? Iya. Om, saya mau tanya nih Om. Om Jayadi kan tahu ya, lagi banyak video yang viral. Iya. Soal apa tahu nggak Om? Soal rangka. Rangka? Rangka, ya itu hoax. Itu tergantung pemakaian kita, masalah kendaraan. Oh, sambil lihat sini Om. Masalah pemakaian itu tergantung kita. Atau kalau pepangganya itu tergantung perawatan kita juga. Gitu penting ya? Rajin kita nyucinya. Gitu ya? Di dalam kalau musim hujan, terutama musim hujan, kita harus rajin. Rajin nyuci, rajin berarti servis juga. Om Jayadi pernah lihat video-video yang viral di TikTok soal rangka kropos itu ya? Iya, pernah lihat. Pernah lihat ya? Cuman kita nggak ngaruh kalau lihat-lihat yang viral-viral begitu. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Oke. Terus? Pesan-pesan nih dari Bang Jayadi buat orang-orang nih, ya kan banyak nih orang yang terpengaruh. Iya. Saran-saran dari Bang Aji gimana? Ya intinya buat customer-customer buat Honda itu, intinya kita percaya aja. Percaya sama Honda itu tergantung perawatan kita. Kalau perawatan kita bagus, insya Allah barang bagus. Gitu ya? Iya. Oke. Itu dia teman-teman, sekilas aja ya wawancara saya dengan Om Jayadi, di mana kesimpulannya beliau menyimpulkan bahwa motor itu tergantung perawatan dari kita ya Bang. Iya, ya? Dari kita sendiri. Jadi Om Jayadi tidak terpengaruh dan menganggap itu hoax seperti itu ya Om. Iya. Ya. Oke Om, terima kasih Om Jayadi ya. Sama-sama. Nanti saya boleh lihat motornya? Boleh. Boleh, oke. Okay. Gitu teman-teman. Lagi diisi bensin guys. Bang, nggak mau diantar pakai mobil? Nggak usah lah. Nggak usah ya? Jalan aja ya? Oke guys ya. Mantap.